Doa pagi. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah dosa kami, agar kami layak dan pantas menyambut-Mu dalam Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas Ekaristi yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau telah mengubah hidup kami menjadi lebih baik melalui Ekaristi. Rahmat-Mu yang melimpah melalui perantaraan sakramen Ekaristi telah memenuhi hati dan jiwa kami dengan cinta kasih yang tak terhingga. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, agar layak dan pantas menyambut-Mu dalam Ekaristi Kudus. Ya Bapa, melalui pengorbanan Putra-Mu di kayu salib, Yesus telah menutup semua halaman masa lalu kami yang penuh dengan goresan dosa. Melalui Ekaristi dan pengorbanannya, kami telah diberi kesempatan membuka lembaran baru sebagai murid-murid-Nya yang selalu setia pada firman dan ajaran-Nya. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak dan pantas menyambut-Mu dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus, kami hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Namun Engkau mengubah hidup kami menjadi lebih baik melalui sakramen Ekaristi. Bimbinglah kami agar tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dengan tubuh kami membawa hidup kami selalu terarah pada-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon melalui sakramen Mahakudus yang kami terima dalam Ekaristi, Engkau hadir dalam diri kami dan mengubah hidup kami menjadi lebih baik dan suci. Terangilah budi dan pikiran kami, agar semakin memahami rencana-Mu dalam hidup ini. Tuhan Yesus, melalui tubuh dan darah-Mu yang kami terima dalam Ekaristi, basuhlah luka-luka batin kami, amarah, dendam, dan kebencian. Lepaskanlah kami dari ikatan dosa yang selama ini mengurung kami. Melalui tubuh dan darah-Mu yang suci, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak dan pantas menyambut-Mu dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus, melalui Ekaristi yang kami rayakan pada hari ini, anugerahkanlah berkat-Mu yang Maha Agung dalam hidup kami, agar kami senantiasa berlimpah rahmat-Mu. Bantulah kami untuk semakin memahami ajaran-Mu, menghayati sikap-Mu, dan melaksanakan tindakan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar kami mampu melaksanakan apa yang Engkau ajarkan dalam hidup kami,
agar kami dapat bertumbuh dalam kesalehan, berani menjadi saksi Kristus di dalam segala hal, dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang penuh tantangan dan perjuangan ini. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak dan pantas menyambut-Mu dalam Ekaristi Kudus. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.